Jangan menerbangkan pesawat terbang di atas Ka'bah. Sekitar Mekah memang termasuk no-fly zone, karena ada daya tarik magnetik di sekitar Ka'bah. Bukan, Mas Bro. Menurut Persatuan Pilot Maskapai Nasional Prancis, penyebab pesawat dilarang terbang di atas Mekah oleh otoritas Saudi yaitu karena alasan ideologis dan penghormatan terhadap Ka'bah. Kawasan itu dianggap sebagai tempat yang suci. Selain itu, dikhawatirkan suara bising dari mesin pesawat akan dipantulkan gunung-gunung yang mengelilingi Ka'bah, sehingga mengganggu konsentrasi para jamaah yang sedang beribadah dengan khusyuk. Jangan nyupirin pesawat di atas rumah Bang Lionel Messi. Istimewa amat ya, bukan begitu juga sih Mas Bro. Kebetulan si mega bintang bola ini tinggal di kawasan Parque Natural de Garraf, yang jaraknya 25 km dari Bandara El Prat, Barcelona, Spanyol. Kawasan tersebut merupakan area yang dilindungi Undang-Undang Lingkungan Spanyol dan berisi flora dan fauna yang terancam punah. Sebetulnya peraturan no-fly zone di kawasan tersebut bukan semata-mata untuk melindungi Lionel Messi, melainkan untuk melindungi flora dan fauna. Messi hanya beruntung bisa tinggal di area yang cukup dilindungi tersebut.